Tertulah tiga buah video, memaparkan kegigihan tiga individu yang cekal dalam mencari rezeki. Menerusi video pertama dapat dilihat, seorang kanak-kanak perempuan meluangkan masa membantu keluarga menjual kerepek sambil membaca buku. Di dalam video kedua pula memaparkan, seorang warga emas dirakam masih gigih mencari rezeki dengan memandu Grab, biarpun menghadapi masalah kesihatan dan tangannya juga kelihatan sudah menggeletar. Menerusi video ketiga pula memaparkan, rasa kagum si ibu kepada anaknya. Biarpun anaknya kurang cemerlang dalam pelajaran, namun beliau tetap bersyukur kerana anaknya dilihat memiliki kelebihan apabila rajin membantu keluarga di warung dan tidak pernah mengeluh ketika membantu untuk mencari rezeki.